Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat, teman-teman di mana anda berada, saya doakan semoga teman-teman dan sahabat-sahabatku semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur serta dipermudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat-sahabat, teman-teman, pada petang ini saya ingin kongsi bersama dengan teman-teman sahabat-sahabat mengenai bunga kitulut. Bunga kitulut ini yang memiliki nama Latin atau nama saintifiknya Laurentia longiflora, telah digunakan oleh masyarakat Indonesia atau Malaysia sebagai ubat tradisional untuk mengobati gangguan mata merah. Selain itu, masih banyak manfaat bunga kitulut ini yang perlu diketahui. Yuk simak apa khasiat dan manfaat dari bunga kitulut ini. Pertama, bunga kitulut ini boleh mengatasi iritasi mata. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bunga kitulut dapat mengobati iritasi mata. Bahkan hal ini sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia atau Malaysia sejak beberapa tahun lalu dan menjadi salah satu bahan untuk pengubatan herba. Oke. Yang kedua, untuk mengubati katarak. Okey. Katarak adalah kondisi mata di mana lensa mata menjadi keruh. Okey, hal ini menyebabkan penglihatan memburuk, menjadi kabur hingga mungkin dapat kehilangan penglihatan. Kondisi ini biasanya dialami oleh ibu atau bapa yang berusia di atas 50 tahun. Gangguan mata katarak ternyata boleh diobati dengan bunga kitulut ini untuk mendapat khasiatnya. Cukup ambil selai atau selembar daun kitulut, kemudian dihaluskan dan peras untuk mengeluarkan airnya. Selanjutnya, campurkan sari daun kitulut ini dengan 5 sudu makan air bersih. Okey. Air bersih. Lepas itu, diamalkan. Okey, yang ketiga, bunga kitulut ini boleh mengubati kanser atau kanker. Okey, untuk menjelaskan, senyawa alkaloid pada tanaman kitulut ini memiliki sifat anti kanser atau kanker. Tidak heran kalau banyak yang menggunakan tanaman ini sebagai bahan ubat herbal tradisional untuk mengubati kanser. Okey. Bagian yang dianggap dapat membantu pengubati kanser adalah daun bunga kitulut ini. Dengan cara-caranya ialah rebus 3 helai daun kitulut yang masih segar dan menempel pada batang dengan 5 gelas air bersih. Tunggu hingga air berkurang dalam menjadi 1 gelas. Okey. Minumlah air rebusan daun kitulut ini satu kali sehari. Untuk hasil yang maksimal, harus menghabiskannya walaupun rasanya tidak berapa sedap. Okey. Yang keempat, untuk mengubati antibiotik yang alami.
Saat mengalami luka kecil atau lecet atau luka kecil, dapat mengubati menggunakan daun bunga kitulut ini karena kandungannya dapat dijadikan antibiotik alami untuk mencegah infeksi pada luka. Okay. Cara mendapatkan manfaatnya, hanya perlu menumbuk daunnya hingga halus, kemudian tampalkan ke bahagian luka. Namun ramuan ini tidak disarankan untuk luka yang dalam, okey? Kerana jika sisa daun tertinggal akan menyebabkan infeksi yang lebih parah. itu untuk manfaat yang keempat, yang kelima untuk mengubati asma. Asma adalah penyakit kronis pada saluran pernafasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran udara. Gejala asma termasuk sesak nafas, batuk dan mengi. Ini biasanya muncul di masa kanak-kanak dan biasanya dikaitkan dikaitkan dengan penyakit kondisi seperti ekzim dan demam. Okey. Yang ketujuh, untuk mendapatkan manfaat bunga ketulut ini cukup mudah. Okey. Hanya perlu mengambil kuntum bunga hingga ke pangkal tangkainya. Setelah itu rendam tangkai bunga pada air bersih hingga beberapa minit. Kemudian ambil beberapa tetes air campuran tersebut ke mata yang terkena iritasi atau mata merah. Jika bekerja dengan baik, mungkin akan merasa perih di awal, namun lama kelamaan akan hilang. Untuk hasil yang efektif, ulangi pengubatan ini sebanyak 3 hari sekali hingga iritasi pada mata sembuh seperti dia sedia kala. Okey. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga berguna, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa sahabat-sahabatku, teman-temanku, like dan subscribe channel saya ini. Karena tanpa teman-teman, sahabat-sahabatku, channel saya ini tidak akan berkembang maju. Itu saja sahabat-sahabatku, teman-temanku daripada saya. Dengan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.